Halo, assalamualaikum semuanya, sahabat Artinjia. Nah, di video kali ini saya mau mengajak kalian semua mereview rumah teman saya. Nah, sekarang saya lagi ada di rumah teman saya. Ikutin terus video saya sampai habis. Tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Terima kasih. Assalamualaikum. Mana yang punya rumah? Ini dia, mari kita review rumah. Dikunci dulu, lupa nggak dikunci. Jawab apa, Cok? Ini buat meja makan kalau ada tamu. Ih, kamu nggak pakai baju. Ini meja makan. Ini jalan mau ke belakang. Ini ada kamar mandi, ini kamar mertua. Ini juga ini kamar. Ini juga kamarnya mertua. Jadi nggak masuk ya. Nah, ini kamar tamu. Yuk kita lihat kamar tamunya. Kamar tamunya seperti ini. Kalau ada tamu di bawah. Nih kamarnya. Mari kita ke dapur. Ke dapurnya Mbak Novi. Ini ada meja makan juga di sini buat makan-makan keluarga. Ini dapurnya. Nah, dapurnya lagi masak apa nih? Masak tempe sama tahu. Ini tempe dan ini tahunya digoreng. Nih, ini jendela, ini di luar. Ini dapur kotor nih, panas tuh. Pakai masaknya tuh pakai tungku buat di luar. Itu suasana di luarnya tuh. Dan ini juga ini ada nih di luar nih, ini ada teras juga nih. Teras nih. Teras di sininya pintu. Kita buka atas mau lihat rumah yang di atas. Ini tangganya, mari kita naik ke tangga. Nih. Aku lagi review rumahnya Mbak Novi. Ini ada kamar juga. Ini kamar buat tamu juga. Ini dia kamarnya. Suara apa? Ini ada kamar mandinya. Seperti ini kamar mandinya. Ini ada dapur juga di atas. Di lantai atas juga ada dapur simple buat kalau mau masak-masak mungkin. Tapi nggak ada kompor di sini, cuman kayak gini aja. Ada kulkasnya juga di sini. Dan ini ada kamar main room, master room. Ada master room. Ini juga ada kamar tamu. Kamar tamu ini ada tamunya. Lagi ada tamu nih di sini nih buat kita tidur. Raya, gosok-gosok. Pasti. Ini pemandangan dari atas di rumah nih, rumah orang. Nah, rumahnya pakai atap, pakai seng. Ini juga ada gedung-gedung di sana, rumah sebelah sana juga ada tuh.
tuh pemandangannya. Mari kita keluar. Ini di sini juga ada pintu lagi. Ini adalah di luar rumah. Ini tempat di luar itu di atas ya, bagian atas buat cuci baju. Ini baju cuci baju sini Mbak Novi. Dan ini tuh buat jemur bajunya di sini. Kalau jemur-jemur baju di sini. Tuh tempatnya. Oke, kita mau ke atas. Ada lagi lantai atas. Ini tuh atas, ini bagian atasnya. Ini tuh di atas nggak ada apa-apa ya, cuman. Di atas seperti ini nih tempatnya. Nih di atas. Lihat. Bun, ini cedera sosok. Luas banget di atas, guys. Ayan, porbo, pisle. Luas, tempatnya luas banget di atas. Nih. Tuh, bisa lihat tuh di atas tuh. Di sana tuh ada laut. Aso-aso gue aja, so. Sebelah sana tuh ada laut, ada pabrik-pabrik semen. Semuanya tuh di sana. Pemandangannya seperti ini guys, di sini di tempat rumah, di rumah temennya aku. Kalau lihat dari atas itu ada kapal tuh, kelihatan kan ada kapal. No, di situ ada kapal-kapal. Kicu halai nama nu sa sini ceh. Tuh kelihatan kan kapal. Aku mesin dik ba, mesin dik ba mesin. Asal sama keluar. Ini mesin. Ini dikso. Nabeko tuh mesin. Mesin-mesin dikso. Dik situ nih. Ayo.